Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini buat pengetahuan orang-orang lainnya. Mau masuk. Ini bagian dalamnya. Tadi dah sampai. Ini kafenya. Wah, ini sampai ruang kafenya. Nah, kali ini kita ada di salah satu kafe Bank Indonesia. Ini namanya Hirulcik Cafe. Ini menu-menunya ada nasi goreng macam-macam. Ini roti juga ada. Oh, minuman. Ini minuman soda ayu tenang. Macam-macam lah. Konsepnya kafe dan ada perpustakaan. Nanti kita mau keliling kafe. Tetap seru ya. Yang masa juga datang ke sini. Datang ke sini. Lu kok gak ke meja untuk makanannya? Ini dia menu yang kita pesan. Ini nasi goreng apa tadi? Nasi. Aduh, banget. Eco banget. Kalau yang ini nasi goreng mangkok. Nasi goreng mangkok. Sebenarnya ini nasi goreng bakso. Kalau di luaran goreng bakso, yang ini nasi goreng spesial. Coba kita cicipi rasanya. Rasanya mau kita foto-foto dulu. Nah, kalau minumannya ini agak unik nih, warna biru. Ini namanya permen kenyal frappe, red. Kalau diminum, rasanya agak aneh. Rasanya kayak permen memang sih. Kalau yang ini lebih enak. Ini coklat. Gorek. Apa namanya? Coklat gorek. Gorek, gorek. Coklat gorek. Ini lebih enak rasanya daripada yang ini. Soalnya kita makan dulu. Ini paprikanya dari bangsa mangkok ke sini, ini yang goreng. Ini gak punya paprikanya, rasanya gak begitu pedes. Tapi ya lumayan menambah rasa nasi gorengnya. Ini baksonya. Baksonya nggak ada rasanya. Ya, bakso biasa. Bakso biasa. Pedes sih. Masih enak ya? Oh, telur. Maksudnya apa? Kayak masak di hotel ini lah. Menunya biasa. Itu mangkoknya dari pangsit yang bisa dimakan itu loh. Ternyata ada goreng di dalam mangkok. The real mangkok.
Nah, kita coba es krimnya sekarang. Ini yang wedok Jepang namanya. Ini ada es krim coklat, vanila, strawberry. Di atasnya ada cornflakes sama choco chip. Es krimnya biasa ya, pasti. Oh, ada saus strawberry-nya, ada saus coklatnya. Kalau es krim ini biasanya biasa. Karena ini es krim di pasaran Dewal. Ternyata ada kacang juga. Lumayan sih, harganya Rp27.000 ya. Nilainya 6 dari 10 karena makanannya pelayanannya lama, terus makanannya juga biasa, harganya agak mahal. Tapi yang bagus di sini tempatnya tuh, jadi bisa nongkrong, bisa santai, bisa baca buku juga, udara segar juga ada. Ini kalau perpustakaannya buka bisa baca buku di dalam. Sayangnya sekarang lagi tutup, jadi ya itu nilainya 6 dari 10. Kotak ya. Sekian dari video dari kita, tonton terus video ini, klik like, share, dan subscribe.